Dah pandai baca? Belum. Aduh, jom ikut cikgu baca. Tema kita pada hari ini adalah tema 1. Keluarga penyayang. Di bawah unit nombor 1, iaitu keluargaku sayang. Okey, kita lihat standard kandungan. Standard kandungan 1.1. Mendengar dan memberikan respon. Standard pembelajaran pula 1.1.1. Mengajuk dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi pelbagai bunyi, iaitu bunyi vokal. Manakala objektif pembelajaran pula, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat 1. Menyebut bunyi huruf vokal dengan betul. 2. Menyebut perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi huruf vokal. Fokus kita kepada perkataan VKVK. Baiklah murid-murid, sila rujuk buku teks pada halaman 7. Perhatikan teks yang diberikan. Kemudian, setelah kita tamat kelas, kita akan menyiapkan buku aktiviti di halaman 7. Pilih huruf vokal yang sesuai bagi perkataan bergambar yang diberikan. Selamat menjawab. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Apa khabar semua? Wah, hari ini semuanya bersemangat. Untuk pengetahuan, hari ini kita akan belajar membaca perkataan bergambar yang bermula dengan huruf vokal. Dan kita akan menggunakan perkataan VKVK. Vokal, konsonan, vokal, konsonan. VKVK. Murid-murid, ingat kembali bunyi vokal. Ada 5 huruf vokal. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Dan ingat, huruf I ada 2 bunyi. Murid-murid sudah bersedia? Dengarkan bunyi setiap vokal. Huruf A bunyinya A. A. Huruf I bunyinya I. I. Huruf U bunyinya U. 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 Huruf I bunyinya E. E. Dan satu lagi bunyinya E. E. Kena ingat, 2 bunyi bagi huruf I. Bunyi huruf O. 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 Sebelum membaca, cikgu nak tanya dulu. Murid-murid tahu berapakah bilangan huruf vokal? Berapa ya? Cuba angkat jari. Dan angkatlah satu tangan. Jari, tangan. Huruf vokal ada 5. Satu tangan ada 5 jari. Jari, jari, jari. Huruf vokal ada 5. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Dah tahu ada berapa? Ada 5 huruf vokal. Mesti kita kenal setiap huruf vokal dan tahu bunyi huruf vokal. Thank you.
Baiklah murid-murid, mari kita mulakan membaca perkataan bergambar. Kita mulakan dengan huruf vokal A. Murid-murid, ingat lagi bunyi vokal A? Bunyi vokal A adalah A. A. So, kita akan menyebut gambar. Sebutlah dahulu bunyi vokal. A. Y-A-M, yam. Y-A-M, yam. Y-A-M, yam. Ayam. Adik. A. D-I-K, dik. D-I-K, dik. D-I-K, dik. Adik. Ayah. A. Y-A-H, yah. Y-A-H, yah. Y-A-H, yah. Ayah. Awan. A. W-A-N, wan. W-A-N, wan. W-A-N, wan. Awan. Seterusnya, vokal E. Vokal I ada dua bunyi. Satu bunyinya E, satu bunyinya E. Ekor. E. K-O-R, kor. K-O-R, kor. K-O-R, kor. Ekor. Enam. E. N-A-M, nam. N-A-M, nam. N-A-M, nam. Enam. Emas. E. M-A-S, mas. M-A-S, mas. M-A-S, mas. Emas. Emak. E. M-A-K, mak. M-A-K, mak. M-A-K, mak. Emak. Seterusnya, vokal I. I bunyinya I. Itik. I. T-I-K, tik. T-I-K, tik. T-I-K, tik. Itik. Ikan. I. K-A-N, kan. K-A-N, kan. K-A-N, kan. Ikan. Ikat. I. K-A-T, kat. K-A-T, kat. K-A-T, kat. Ikat. Ikal. I. K-A-L, kal. K-A-L, kal. K-A-L, kal. Ikal. Seterusnya, vokal O. O bunyinya O. Oren. O. R-E-N, ren. R-E-N, ren. R-E-N, ren. Oren. Opa. O. P-A-H, pah. P-A-H, pah. P-A-H, pah. Opa. Otak. O. T-A-K, tak. T-A-K, tak. T-A-K, tak. Otak. Obor. O. B-O-R, bor. B-O-R, bor. B-O-R, bor. Obor. Seterusnya, vokal U. U bunyinya U. Ulat. U. L-A-T, lat. L-A-T, lat. L-A-T, lat. Ulat. Ular.
U. L-A-R, lar. L-A-R, lar. L-A-R, lar. U, lar. Ubat. U. B-A-T, bat. B-A-T, bat. B-A-T, bat. U, bat. Urut. U. R-U-T, rut. R-U-T, rut. R-U-T, rut. U-rut. Baiklah murid-murid, itu saja perkongsian cikgu pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi. Jaga diri dan rajin belajar. Bye-bye.